Iku gak ada mas. Api-api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manis. Cis, kayak aku ambil adekku kita neng jalan pemirsa. Ya alhamdulillah, aku ambil adekku pengen kayak kejutan kanggo bojoku Yunda yo. Ini pembujuk nanti aku. Ya alhamdulillah yo. Pokoknya aku yo tetep alhamdulillah terus pokoknya. Matur suwun kanggo bata-bata Mas Aris. Aris Manis, matur nuwun. Iki aku di rezeki, aku pengen nyenengno atine bojoku. Aku pe karo adikku ngejak tuku gelang. Soale kan yo sing aku ngejak adikku mergawe kan wong wedok ben ngerti koyo gelange sing piye, koyo sing piye-piye. Jadi ben adikku sing paham. Ku piye yo reaksi nang kok. Iki aku gak ngejak, aku iki gak ngejak bojoku soale iki aku pengen kaya surprise. Iki aku pengen nukono gelang Terus perasaan ini dia piye terharu, apa seneng, apa ginjal-ginjal ngono lho Mas. Ya muga-muga ya mbok ora ngerti aku Pak ya. Jotos sih kowe Mas. Ya aku yo ndritik pemirsa. Lah piye mare yo piye yo. Aku sakno karo bojoku. Jarine kae cilik wonge ora pernah gawe emas-emas ngono ki. Cepet ngono iki gak pernah. Jadi aku duwe inisiatif karo adikku pengen nukok kayak gelang, kayak aku yang direjeki ya matur suwun buat sahabat manis yang dimanapun berada, matur suwun pokoknya sing wenane sing buah online sing terus karo buah sing teko amplop, aku pokoknya matur suwun tak tukok kayak kuih gue celengan somben lemah teles Gusti Allah sing bales, amin. Tak tukok kayak ngunuki ben tak wujud no ben somben kena nyantel tenan nolo petak tuh kono kewan koyo ibaratnya sapi tapi gigi wedus kita koyo kurang nolo pemirsa. Jadi nah gelang somben kan buta iso didol nih kan bisa mas. Jadi yowes lah pokoknya judungan ini pemirsa moga-moga supresi kuki lancar karo piyo membuat bojoku wonge terharu. Iyalah aku kok aku malah hatiku malah iki soalnya cek neng jalan pemirsa aku neng Jongtuban iki yus kayak dulu keseruannya adikku pemilih gelang pemirsa neng pasar tida pasar waduh. Jadi ini mumpung urung tutup aku Turbus, tokonya jenis Turbus ya pemirsa. Jadi yus saya langsung aja ke toko masnya benampere orang kesuwen setelah tutup yus ya pemirsa. Lagi setelah pemirsa adikku oke Pak Amit G oke kita setelah ini kebun ini emas ini mas oke aku sih terjadi mas
sing tuku. Iki nggih. Ya apa, Mbak? Enggak apa-apa. Iya, iki kandel iki kene ndek. Kene ya. Kene ndek apa? Kontan horor. Wis pemirsa. Iki kuwi kule ali-ali ya, Bu. Kule ali-ali kuwi. Mungkin kayak kejutan di bojoku pemirsa. Jadi iki aku gak ngejak bojoku, gak ngejak wong akeh, jadi mau ngambil adikku sekalian aku ngono pemirsa iki apa penjimo pesenan roti. Jadi aku mau ngambil adikku, mau ngambil adikku to. Nek engko pesan tuku rok sisan. Gak apa-apa. Dicek rame pemirsa, jadi adikku urung dilayani soalnya yo antri. Kroncong sing semak. Maklum. Tunggale ali-ali kalau tak itu main iki yo surprise ndak. Nggih wek kejutan iki. Surprise. Ya iya surprise. Biyen de jering kosek ci antri ya. Oke. Oke oke, Bu. Enggak boleh bingung. Mari sing panen nggih, Bu. Iya. Disyukuri aja. Ditonton nggih, Bapak, channel-e. Oh, ya nanti di-subscribe. Iya no, ditukoni gelek kok. Eh, kudu di-subscribe no. Channel-e apa ndak? Channel-e nang apa, Mbak? Karo. Aris manis ya. Nah, tulis di sini nanti ya. Nanti kan nulisin. Heeh, kok ben di karo dipromo kayak Bu Anggren wong tuku kan nonton YouTube. YouTube. Aku terbes ya. Lu mau minta ipur pene. Iya. Alhamdulillah. Ditulis ya Cik Waris manusia. Oke. Makasih. Tak jumpa yo, Mbak. Talangan namanya, ini kayak talangan omah ngono kan, Mbak? Iya, Pak, Dipilih lagi model. Kembak, saya model Reno rintik-rintik ya udah. Nah ini kan gian rintik saja udah, nah ini gian rintik-rintik ya Bambu Salo. Gilek tok, nah ini ada cuma baju tiga. Coba deh, kok itu kok ya? Ya malah, kalau lagi lingkarannya kok dia kurang, Mbak?
ya ini kan besar. Besaran sing gede iki ya, Mbak. Besaran iki kok ya. Sebenarnya seumpama nek ketemu nang iki. Ya emang. Main apa nang? Oh iya, iya. Enggak apa-apa, Rp300 di susu ya. Nanti saya jungkos atau Ri saya joli nek ora wedine nek ora sedeng. Soale kan surprise ya, Mbak. Jadi Bu Ela yo pengertian. Heeh. Ya, amin. Tapi tentu dari ini Bu. Itu bakul anu Mas, bakul ikan apa? Bakul fish. Hai guys, ini lokasi Trubus guys. Lokasi Trubus. Nang di sono di Pak. Waduh, waduh Kecamatan Kedung Tuban. Jawa Tengah. Jawa Tengah nggih. Kalau kita digulai, saya lingkarannya besar. Tapi ini kafe pernah backup. Nah, ini kita mesti muatin ya. Nah, ini dia memang ini, tapi rata ini. Polosan. Ini. Ini mesti sedingin mbak kilau udine iya 1 juta aku pingin nih mas iya apa duit murah ya Allah ya Allah nunggu Pak Ayah Apit Ayah Apit Ayah Apit mau kerja Iki sing ditukoke bojoku, Mbak. Tak tukono Mas karo Mas Sumber kae lho, Mbak. Walah, lha iki kok ijo iki. Oh, kae yo. Bali nang yo. Iku bojoku, Mbak, sing ditukono. Dadi aku ngejak adikku. Iki gak mbok ayo iki surprise. Kan surprise kok. Yo, mau di Mbak, karo. Maklum Mbak, ya mau lemesan. Gak apa-apa. Mbak sama tanyain Mbak. Aku mau sate Mbak ya. Tak ijo li yo nanti. Tapi cara mana tak sombean tak aku nang sumber lah yo iki mung gak iya, iya, ndak apa-apa wong sumber yo padha aku dhewe to, Mbak. Ndak apa-apa, kecuali nak nang kono nak Mbak ya. Pemirsa, jadi iki nganu Mbak sekalian aku untuk pesenan roti jimuk roti. Oh iya. Roti tunggu. Teng patalan gini Mbak E. Enggak apa-apa. Nggih. Enggak apa-apa kalau ada keluhan ke sini saja enggak apa-apa. Duitnya raca, maafkan saya. Oh, malah duit buat. Lagi berjatingan kan, Jess? Baterai. Sebentar ini baru buka amplop kok Pak Iwak perlu kalau aku sih jago kulina iya kulina gaji ayo aku mbak kita minta apa? Gelas aja mau nak gelas mbak aku sih ngapil gaji ayo minta apa saya apa mas? Sabun sabun ya, besok pasaran di sumber diambil gak? Ya Robin, jika sabun loro mas, gue salah lah, tak sampai 5 lah kok tuh lah ya, gue pengen ronopin karo pengen tuh gue neng dompetku cili, dompetku cili gak kondi ini seng bulu-bulu guys habis andainya alhamdulillah kalau aku sakit gue sama belum, belum jadilah mau bikin lagi. Tak kasih cuma sambil sabun besok enggak apa-apa sumber. Karo jalan-jalan. Dan aku lang. Berapa semuanya? Mas 5 juta. 5 juta ya kalau apa. Untuk istri tercinta. Lah untuk istri tercinta. Ya itu tuku sapi ya kurang. Ojo, kula disuruh tuku bapak. Malah ngeretno. Malah ngeretno nang ini kan. Malah bali kletong. Kalau begini kan bisa bikin nyimpen duwe kok nang salonan. Lama aja diurupi. Tak kasih nang piye dinasa.
Murah-murah. Yang jualan ya. Ini Mbak, yang jualan tambah cantik-cantik. Glowing. Soalnya minyak alami. Iyo cendol dia. Kenek. Kecil. Kecil kayak aku. Iya. Sampean besar. Ternyata banyak buahan online ya. Terus terang. Ya, saya terima. Pas, Mbak. Semoga rezekinya tambah lancar. Amin. Pangestune muga-muga YouTube-e lancar nggih. Amin. Di like, comment, subscribe ya, Mbak ya. Oke, Bos. Di channel-e mau sinten? Lah, golek. Mana tadi? Aris Manise. Nggih, cis. Makasih ya. Oke, makasih. Yuk, udah. Ikut ini kayaknya jerucok kayaknya dia. Iya. Ikin kok, kandung mak pak E, sa omah anaknya biro. Ikin kasih 6. Gak ada kolak. Gak ada kolak. Be poso-poso. Mater nuwun lo ya Mbak ya. Makasih Mbak, see you. Yo, saya pemirsa saya tak tutup sebenarnya video ini oleh mau tuku keseruan itu tuku kilo wes tuku gelang alhamdulillah wes 5 juta yo mukmuko bujuku mengko seneng gue doyo. Amin. Yo, segi gue soalnya kejutan mengko ditonton video selanjutnya bakal ngek kipir reaksi nih bujuku mengko. Yo, tak tutup sebenarnya video ini aja lali di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih buat sahabat manusia yang dimana pun berada. Indonesia luar negeri dan seluruh alam jagat raya. Sedunia terkhususnya buat para sayang-sayang si Koyo dibantu 10.000 subscriber dari kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditonton video selanjutnya. Dadah.